pasangan bucin Dul Jelani dan Tisa Biani lagi-lagi sukses bikin hati netizen ambiar. Gimana gak ambiar coba? Pas lagi liburan di Bali kemarin, Dul sama Tisa ungu plus bucin banget. Kemana-mana berdua, main HP berdua, foto berdua, makan aja sampai sepiring berdua. Sang kakak Al-Ghazali pun kalah bucinnya sama Dul. Duduh, Bunda Maya sampai puyeng. Guys, yang pacaran baru-baru tuh masih gandengan. Entar yang pacaran udah lama liat nih. Cuek aja gitu, itu bedanya. Yang masih baru anget tuh selalu gandengan, gak mau lepas. Tayang. Kalau bedanya pacaran bentar, itu lihat main handphonenya berdua gini. Kalau pacaran udah lama, main handphonenya sendiri-sendiri tuh. Oh, lihat-lihat. Taruh. Jadi perbedaan main orang pacaran lama sama orang yang pacaran baru beda banget. Ya kan, yang itu sendiri-sendiri main handphonenya, yang ini berdua. Satu handphone berdua. Kalau kata Bunda Maya sih, Dul sama Tisa lengket banget gara-gara masih pacaran 2 bulan. Coba kalau udah tahunan, bakal tetap bucin gak ya? Bakal tetap disuapin gak ya lagi makan? Aduh, sini. Si Tisa ngambilin dulu makanan. Aduh, tugasnya Mbak Wasti udah digantikan oleh Tisa sekarang. Dia ngambilin makanan. Harusnya. Gimana sih ini? Aduh. Hei, ada yang suap-suapan. Hei, diketawain Alisa loh. Alisa ketawa. Kata Kak Alisa, sudah habis pada masanya. Sudah lewat. Udah jauh. Piye kirere, pentil-pentil kirere. Terus gimana nih tanggapan Kakak Al lihat adiknya lagi bucin banget? Iri gak sih? Lu ketawa gak mesra-mesraan gitu? Ngeliat Dul mesra-mesraan gitu. Lucu, senang, ikut bahagia. Ya ketawa sih karena dulu kita juga kayak gitu. Maksudnya pas di aku umur dulu tuh aku Malaysia umur 18. Aku tuh dulu pas jadi Malaysia tuh umur 18, jadi lebih muda daripada dulu. Jadi mungkin dulu lebih kecil. Masih bucin. Kau telah kuasai semua rumah.